hati-hati Euro USD berpotensi akan terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan Euro USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di area resistan. Jika pergerakan Euro USD kembali bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,16491 sampai 1,16231, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.17209. Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.16231, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.15812. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.